Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, MyV 1.3 auto. Masalah enjin bergegar. Bergegar enjin tu, kita boleh rasa sampai ke dalam kereta. Bergegar dekat steering dengan dashboard. Okey, gegar tu disebabkan oleh mounting enjin yang dah rosak. Okey, so hari ini adalah kerja-kerja nak ganti mounting enjin. Okay, boleh DIY sendiri, benda tak susah. Okay, mounting engine MyV ni ada 3 biji. Yang ni, yang duduk belah kanan, dia berada di, okay, tu dia, di sini. So yang ni berada di sini. Okay, yang ni, yang belah kiri, biarnya berada dekat bawah bateri ni. Okey, dan sebijik lagi yang ini. Ini berada pada bahagian belakang enjin dekat bawah. Okey, so semua sekali dia ada 3 biji. So hari ini kita akan DIY. Okey, benda tak susah. Saya akan tunjukkan satu persatu. Okey, kita mulakan dengan bahagian kanan untuk ganti mounting ni. Ok, mounting ni special sebenarnya sebab dalam dia ada minyak, so kena extra hati-hati tak nak bagi ni koyak . So kita mulakan. Apa-apa pun kotak angin ni kena buka air filter. Ok, daripada sini baru kita boleh nampak dia punya mounting. Ini dia 4 biji skru, satu saiz 19, 3 biji saiz 14. Okay, kita buka yang ni. Tapi untuk memudahkan kerja, kita buka dia ni. Power steering punya reservoir ataupun botol power steering ni, power steering. Sebab nanti bila kita dah cabut mounting ni, kita nak keluarkan dia melalui sini. Boleh pindahkan, ada ruang untuk mounting ni keluar nanti. Ok, seterusnya kita longgarkan, kita cabut. Okay. Sekarang mounting ni dah tercabut daripada enjin, daripada body. Tapi dia takkan jatuh sebab enjin ni tekan dia sekarang. Jadi kita kena angkat enjin ni untuk keluarkan dia. Jadi kena jack daripada bawah kereta. Jack daripada bawah kereta ni jangan jack pada oisam. Oisam dia lembut. So kalau saya jack pada puli dia, pada tapak puli. Okay. Kereta kita dah angkat lebih kurang dalam 2 inci macam tu. Kemudian kita boleh keluarkan dia punya mounting. Alihkan ni, mounting keluar ke atas. Inilah mounting dia. Tengok, skru dia dah tenggelam habis, dah pecah. Okey, membandingkan dengan yang baru, masih timbul. Okay, ini timbul dan dia keras. Yang ni dah pecah habis. Minyak dia pun mungkin dah kering dalam ni. So nak pasang balik lah, terbalik daripada proses ni . Masukkan balik. Kita balik dekat slot dia. Okay.
tingkat balik skru saiz 14 tadi. Okey, nanti dia akan dia punya lubang enjin dan lubang mounting tak akan selari. Kita boleh betulkan guna screwdriver. Dan last kali kita sama di kotak ni. Siap. Okey, ini untuk bahagian kanan. Okey, bahagian kanan. Seterusnya kita pergi bahagian kiri.